Pusat Penilaian COVID-19 atau dengan izin COVID-19 Assessment Center CAC telah ditubuhkan di setiap daerah secara berperingkat dan beroperasi sejak Januari 2021. Setiap daerah mempunyai sebanyak sebuah atau lebih CAC bergantung pada kapasiti pesakit di daerah tersebut. Fungsi CAC adalah untuk membuat penilaian dan mengenal pasti pesakit yang bersesuaian untuk menjalani isolasi di rumah atau perlu dirujuk ke PKRC dan hospital untuk menjalani rawatan. Setakat ini CAC telah berjaya mencapai kedua-dua objektif tersebut. Sehingga kini jumlah CAC di seluruh negara adalah sebanyak 209 buah. Jumlah ini akan berubah mengikut keadaan semasa. Sekiranya bilangan pesakit meningkat di sesebuah lokasi, maka bilangan CAC akan dibuka, yang dibuka akan bertambah. Bilangan atau kapasiti pesakit yang dinilai di CAC turut bergantung kepada keadaan semasa di dalam daerah tersebut. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan lokasi sesebuah CAC di satu-satu daerah. CAC boleh ditempatkan di klinik desa, klinik kesihatan atau klinik komuniti. Bagi daerah yang mempunyai bilangan pesakit yang tinggi, dewan komuniti atau stadium akan diubah suai untuk dijadikan CAC. Berikutan peningkatan kes yang mendadak pada pertengahan Julai 2021 di Lembah Kelang, pasukan bertindak khas Greater Klang Valley telah diwujudkan bagi melaksanakan pelan tindakan dengan lebih aktif, cepat dan menyeluruh ke atas sistem perkhidmatan sedia ada. Melalui inisiatif ini, CAC Maya atau Virtual CAC telah diwujudkan. Pesakit COVID kategori 1 dan 2 bergejala ringan di Greater Klang Valley kemudiannya dipantau secara maya oleh pasukan perubatan KKM. Oleh demikian, hanya pesakit yang bergejala perlu ke CAC untuk dinilai status kesihatan bagi tindakan selanjutnya. Hasil daripada penubuhan CAC Maya, kedatangan pesakit di CAC Greater Klang Valley adalah rendah dan sentiasa dalam keadaan terkawal walaupun jumlah kes positif COVID-19 masih lagi di paras yang sedikit tinggi. Susulan daripada kejayaan CAC Maya dalam memantau pesakit kategori 1 dan 2 bergejala ringan di Greater Klang Valley, usaha untuk menubuhkan CAC Maya di lain-lain negeri sedang giat dijalankan bagi menangani peningkatan pesakit COVID-19 di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila Sabah Bernam, soalan tamu pertama. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan jawapan sementara tadi. Dan sebelum tu saya nak merakamkan ribuan terima kasihlah kepada Timbalan Menteri daripada Pakatan Serai yang dapat hadir ke Sabah Bernam dan hasilnya 95% ya, penduduk Sabah Bernam menerima vaksin. Ya. Tahniah. Dan sekarang ini dalam proses untuk berumur 17 tahun. Dan soalan tambahan saya, bagaimanakah pengoperasian CAC ataupun COVID Assessment Center, adakah melalui temujanji ataupun secara walk-in? Terdapat aduan di mana masih ramai sakit COVID-19 yang masih belum dihubungi oleh pejabat kesihatan daerah untuk dinilai tahap kesihatan dan setakat manakah kesesuaian tempat untuk kuarantin CAC, apakah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih. Sila, Menteri. 1 minit. Terima kasih, Yang Berhormat. Di beberapa negeri, kita sudah pun beralih kepada walk-in untuk CAC. Sebagai contoh di negeri Selangor, kita sekarang ini tak perlu lagi ada janji temu ataupun appointment dan dibenarkan secara walk-in. Dan pelbagai negeri ataupun beberapa negeri telah pun beralih kepada walk-in disebabkan jumlah kes yang semakin menurun. Dan pengumuman akan dibuat di peringkat negeri, mana-mana negeri yang boleh menerima secara walk-in apabila jumlah kes dapat diurus tanpa kesesakan berlaku di CAC. Untuk makluman Yang Berhormat, CAC ini adalah bukan pusat kuarantin ataupun rawatan.
Dia hanya adalah pusat penilaian sebelum dihantar sama ada ketiga tempat. Hantar ke rumah untuk isolasi di rumah untuk bergejala ringan. Hantar ke PKRC bagi pesakit-pesakit yang kategorinya mungkin dua ataupun tiga ataupun empat. Ataupun hospital bagi pesakit yang kategori empat dan lima. Kita sekarang ini sedang berusaha untuk memastikan jumlah brought in dead yang meninggal sebelum sempat ke hospital dapat dikurangkan. Sebab itu usaha kita untuk memastikan pemerkasaan komuniti dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Supaya di satu-satu tempat, pemimpin-pemimpin masyarakat tahu berkenaan dengan kes-kes pesakit COVID yang mungkin sudah ada gejala, sudah buat ujian dan didapati positif dan boleh dibawa secepat mungkin ke CAC untuk penilaian. Kita juga sedang meningkatkan keberkesanan virtual CAC untuk memastikan bahawa mereka yang melaporkan ujian positif mereka yang bergejala dapat dihubungi melalui sama ada robocall ataupun panggilan daripada sukarelawan di Pejabat Kesihatan Daerah. Langkah-langkah ini dilaksanakan supaya kita dapat memastikan mereka yang sudah pun diuji dan didapati positif dan yang mula bergejala dapat dibawa secepat mungkin sama ada ke CAC ataupun terus ke PKRC dan hospital untuk kita mengurangkan jumlah BID. Terima kasih.